ini proses setting-setting untuk part keduanya. Tapi bassnya lumayan ya, empuk. Pakai subwoofer PCA, power PCA, tambahin parameter. Tapi ini ada storing apa ini? Harus dicari. Kita cari-cari dulu storing yang pendek met yang bokel. Sedikit trouble, kita cari-cari dulu storing ini. Cek sound bolo. Halus juga ya. Untuk vokalnya ini. Sumpah, jernih banget bolo. Ini udah rasanya udah pakai pilar ini. Cuman kan dibikin sesimpel ini tanpa pilar yang kayak di sini. Kita ganti lagu dulu ya.
Oke, boleh, cuman itu aja ya untuk cek soundnya. Aku nggak cek sound yang horek-horek, tapi ini suaranya bener-bener horek. Karena apa? Nggak ada HP lagi untuk nyambungin Bluetooth ke sini. HP-nya cuma satu, boleh. Yang satunya rusak. Makanya aku pakai USB untuk cek sound lagunya, adanya dangdut doang. Untuk yang DJ nggak ada, jadi nggak bisa cek sound DJ. Tapi ini suaranya sudah oke banget buat DJ. Bassnya empuk, horek banget, dibantu dengan parameter Carmen. Oke bro, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.